teman-teman, kali ini saya berkunjung ke kebun bunga. Bunganya cantik-cantik. Nah, ini letaknya di Jalan Ayani Pontianak. Oh, bagus-bagusnya. Bu, ini dijual enggak, Bu? Ya? Ini dijual enggak? Dijual. Berapa lah nih, Bu? Nanya ya, Bu. Iya. Berapa, Pak Haji? 3,5. Masya Allah. Tinggi pula ya. Ini ada kucing. Alpukat. Macam-macam tanaman hias. Cantik-cantik ada di Jalan Ayani Pontianak. Yang ada si Irwin, terus Salmani. Mangga yang merah ini enggak, Bu? Saya cari mangga merah, Bu. Mangga merah? Mangga apel enggak, Bu? Pokoknya dia ini tanaman terus hias. Ada apa, daun apa saya katanya, Sen? Bunga apa benar, Bu? Daun kelor ini enggak, Bu? Hah? Tidak ada. Oh. Itu kalau ibu punya kawan yang udah apa bibitnya agak panjang tuh, dipotong, nanti ditancapkan hidup. Oh, Bu, ini bunga apa namanya ini, Bu? Itu anu peperomnya. Oh, berapa sepot nih, Bu? Peperomnya semangka yang itu. 50, Bu. Peperomnya semangka. Yang kecil pun 50. Yang di gor tuh udah pindah kemana lah ya? Itu ada yang di itu Pari Demang, Harapan Jaya. Oh, pindah tempatnya. Ngapain buat apa tuh? Buat ini sebelah kan punya ibu gak nih? Bukan. Oh, Bu, ini berapa lah nih spot nih? Yang mana? Ini bunga ini nih. Dari biasa. Nusa Indah. Nah, berapa? 45. Hah? 45. Boleh kurang, Bu? Bisa. Ambil berapa? Satu ya. Kita kasih 40 lah. Ini 30, Pak, Bu. Berapa, Bu? Hah? Ini boleh yang warna pink. Iya, warna pink sama pink. Pink sama yang udah ada bunga tuh putih. Yang putih. Pink mana, Bu? Yang pink. Yang ini? Ngapain dia dapet bunga, Bu? Belum berbunga, Bu. Kemarin udah berbunga, rontok. Ah, gantian bunganya. Jangan yang itu kurus benar, Bu. Ini kali, Bu, nih ya. Ini cantik, nih. Bener, Bu, ya itu pink, ya? Daunnya tuh lain. Ya. 30 lah, Bu, ya? Hah? Ya? 30 boleh, Nak? 40, Bu. Hah? 40. Adik, salam. Sukan kantong mana, Bu? Iya. Ih, cantik-cantik. Ini baru betul-betul tanaman hias yang indah. Aneka warna. Bunga puring ada. Bunga apa aja ada. Ih, cantik-cantik. Asli taman bunga. Cantiknya di satu pohon berapa warna nih? 1, 2, 3, 4 warna.
biasanya sekarang berapa? Bagus-bagusnya. Betapa besar karunia Allah kepada kita. Sampai bunga pun tidak terhitung jenis dan warnanya. Betapa indahnya dunia ini. Baru bunga ya berjuta-juta warna. Ih, cantiknya. Wow. Aduh, hatiku jadi terasa berbunga-bunga. Aduh. Aduh, cantiknya bunga-bunga ini. Oh my God. Mas cantik. Masya Allah. Cantik-cantik. Ini berapa warna nih? 1, 2, 3 warna satu pohon. Pandainya gak yang buat ya. Ini bunga apa gini? Cantiknya. Masya Allah. Bahagianya enggak? Orang-orang yang mempunyai bunga-bunga ini. Cantiknya, di situ ada juga ikan nila, keramba ikan nila. Ih, banyak bunga-bunga nih, masya Allah. Aneka tanaman. Kalau di halaman aku ada bunga-bunga seperti ini. Tiap hari nak ku rawat. Ku jaga. Jangan sampai layu. Tapi sebenarnya di halaman aku udah ada. Cuman tidak sebanyak ini. Cantiknya. Subhanallah. Wah. Oh, di sana masih ada. Kalau aku punya duit nih, aku beli nih 1, 2, 3, 4, 5. Mobil saya di sini. Kita akan ke jalur sana ya. Kita melihat bunga-bunga yang ini anggrek.
anggrek kuning, anggrek ungu, ini letaknya di Jalan Ayani, Kampung Arang Limbung, kampung saya dilahirkan. Saya udah lama merantau. Setelah saya pulang kampung, ternyata kampung saya udah menjadi taman bunga. Inilah yang membuat saya kepingin cepat pulang kampung. Kalau saya pulang kampung, paling tidak saya bisa menikmati bunga-bunga ini setiap hari. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat indah lainnya yang ada di Pontianak. Sekarang kita akan melihat lagi pot bunganya. Taruh sini, Bu. Taruh di sini ya. Aduh. Nah, ini adalah, makasih ya. Ini adalah pot-pot bunga untuk kreasi tanam taman. Jadi yang mau berbelanja, membangun taman, ini dia perlengkapan taman. Ini potnya cukup keren-keren, letaknya di Jalan Ayani 2 di Kampung Arang. Perlengkapan taman aneka warna, pot bunga aneka warna dengan kualitas tinggi. Wow. Taman Al Barakah Pontianak. Oh, gini deh nyetak pot nih. Sekam. Sekam tanah kayu buliat. Oh. Jadi diisinya, setelah diisinya baru di dijual ya. Dicetaknya pakai cetak nih. Ini apa nih anu nih? Semen. Semen. Itu hanya untuk ngisi aja. Untuk ngisi. Ditumpahkan lagi. Tumpahkan lagi kan? Nah, itu harganya udah kita lepil. Apa tuh? Meja. Mana? Meja coklat. Tuh. Ini. 2 juta lebih. Kalau ada duit boleh juga nih, dan juga mahal nih 2 juta lebih, buatnya susah. Ini bisa duduk 4 orang. Iya, nyaman loh untuk duduk sini. Udah nih, kuat nih. Ini ada yang coklat. Aduh, nyaman duduk sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya di tempat-tempat yang menarik lainnya. Bye!